Jabatan Pendaftaran Negara JPN membuat laporan polis terhadap beberapa pemilik akaun Facebook yang menyebarkan maklumat palsu. Kononnya terdapat warga negara China memiliki MyCard. Ketua Pengarahnya Datuk Ruslin Yusof berkata, laporan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya supaya satu siasatan dijalankan terhadap tuduhan melalui media sosial itu yang menimbulkan kebimbangan masyarakat. Pemilik-pemilik akaun Facebook ni begitu aktif menyebarkan berita-berita sebegini, sedangkan kesahihan sebenarnya belum ada lagi pada mereka. Malah mereka bila dapat satu berita tu, mereka terus sebarkan sehingga kan itu melahirkan kebimbangan sebenarnya pada masyarakat. Masyarakat dah mula takut kenapa apa dah jadi sekarang ni Malaysia. JPN ni dah mula keluarkan dokumen kepada warga asing. Sebenarnya itu tidak berlaku sama sekali. Sementara itu, ia membabitkan dua isu, dakwaan lima individu warga China dan seorang warga China yang memiliki MyCard. Datuk Ruslin menjelaskan lima keping MyCard yang didakwa diberi kepada rakyat China itu merupakan imej yang dirampas pihak berkuasa daripada sindiket pemalsuan kad pengenalan di Sabah dan tindakan diambil oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Dalam perkembangan lain, JPN menjelaskan wanita warga China yang ditularkan memiliki kad pengenalan MyCard itu adalah isteri kepada seorang rakyat Malaysia yang telah memperoleh kewarganegaraan pada September 2017 di bawah perkara 15.1 Perlembagaan Persekutuan. Meskipun JPN membuat penjelasan menerusi kenyataan media sebelum ini, tetapi masih terdapat beberapa pihak yang menyatakan JPN memberi kewarganegaraan kepada warga asing.